sama dulu waktu masih jadi istrinya dia, dia itu dinafkahi dengan cara menipu para TKW-TKW begitu. Mm-hmm. Mungkin kalau, ya saya tidak tahu ya, mungkin apakah sekarang dia punya ini orang apa, ya mbak-mbak TKW yang di Taiwan atau Hong Kong, saya kurang tahu. Cuma kabar yang berhembus, dia sedang dekat dengan TKW Taiwan. Mm-hmm. Tapi siapa saya nggak tahu. Terus saya sendiri, Miss, saya sendiri kena kurang lebih 30-40 juta. Mm-hmm. Terus yang di Indonesia itu ada 300 juta mis orang ini, kasihan dia. Mm-hmm. Kalau misalnya saya sebut nama boleh enggak mis? Soalnya yang penting sampean bisa mempertanggungjawabkannya, Mbak. Dan ini bukan fitnah. Bisa. Enggak fitnah. Mm-hmm. Ini real nyata. Mm-hmm. Dia namanya Nico. Mm-hmm. Orang mana? Terus dia orang Bojonegoro aslinya, tapi dia berdomisili di Surabaya. Mm-hmm. Nanti saya